Hai guys, ketemu lagi bersama kakak Tonoan. Sekarang kakak mau mencari lagi ikan yang ada di sini Tonoan. Guys, ada yang berwarna oranye tuh guys. Mari kita samperin guys. Barangkali itu ikan guys. Wih guys, ternyata betul teman-teman. Ini adalah seekor ikan lagi teman-teman. Mari kita ambil teman-teman. Yang pertama ini ada seekor ikan emas teman-teman, berwarna oranye guys. Keren sekali teman. Dan ini seekor ikan emas lagi nampaknya guys, berwarna oranye sekali teman. Sangat lucu sekali bukan? Keren sekali teman. Dan ini satu ekor lagi ikan apa coba ya? Yang ini seekor ikan koi teman-teman, berwarna putih, bertotol-totol hitam. Betul mantul. Yuk guys, kita lanjut lagi. Sebelum lanjut, kalian like dulu ya. Jangan lupa di subscribe. Wow guys, tuh nampaknya di sini juga terdapat ikan tuh guys. Wih, ada yang merayap-rayap teman-teman. Ternyata itu ada si lobster air tawar teman. Si lobster air tawar, si capit merah teman-teman. Nice, good. Dan ini kamu ambil lagi satu ikan lagi teman-teman. Dan yang ini seekor ikan jaguar teman-teman, salah satu ikan predator. Keren sekali teman. Ayo kita lanjut lagi teman. Let's go. Wih guys, ada ikan lagi nampaknya di sini teman. Mari kita ambil teman. Yang ini adalah ikan mahkota teman. Bercanda teman. Ini adalah salah satu seekor ikan koi teman-teman. Berwarna putih dan juga berwarna orange. Tuh mantul sekali teman. Wih guys, ada perkumpulan hewan di sini nampaknya teman-teman. Ini nampaknya hewan apa ya? Ternyata ini seekor lobster air tawar teman-teman. Ada yang kecil teman-teman, kita masukin ya. Dan yang ini apa coba ya? Wadidaw, ternyata ini seekor lobster air tawar. Keren-keren sekali teman. Mari kita ambil semuanya teman. Kita masukin semuanya ke dalam ember. Apakah di sini masih ada ikannya? Wih, bukan ikan teman. Ini si lobster. Ternyata ini ada sekepiting sawah teman-teman. Dia berkeliaran di sini teman. Mari kita tangkap guys. Mari kita tangkap semuanya teman. Satu, dua, tiga. Ada siput teman-teman. Siput sawah tuh guys. Mari kita lanjut lagi teman. Ternyata di sini sudah habis teman. Mari kita cari lagi yang lainnya teman. Hey, ini ada siput teman. Wadidaw, dan ini juga ada sekepiting sawah lagi teman-teman. Widih, ayo kita masukin. Satu, dua, tiga. Mantul sekali. Wadidaw, lihat guys, ini ada ikan lagi. Bukan ikan teman, ini sekepiting. Kakak salah mulu guys, maafkan kakak teman. Kakak dapat siput sawah dan juga kepiting hitam teman-teman. Alias si black tuh guys. Kita masukin lagi ke dalam ember. Keren sekali teman. Mari kita let's go lagi yuk guys. Let's go. Wow guys, tuh nampaknya di sini ada ikan lagi yang sangat besar sekali teman-teman. Ini adalah seekor ikan jaguar lagi teman-teman. Ikan jaguar, seekor ikan predator teman-teman. Kita masukin guys. Lumayan tuh guys buat dimasak hari ini guys. Kalau dimasak ini rasanya mantap sekali teman. Wadidaw. Widih, lihat teman, ternyata di sini juga terdapat si ikan licin teman-teman, alias ikan lele teman. Mari kita tangkap guys. Kita masukin ke dalam ember. Dan ini satu ekor ikan lagi teman-teman. Nampaknya ini seekor ikan jaguar lagi teman. Dia masih hidup kah ya? Mari kita cek teman-teman. Wih, ternyata dia masih hidup teman-teman. Baguslah teman-teman. Yuk kita let's go lagi teman. Let's go lagi ke sebelah sini teman. Let's go, 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 go. Wow, ada yang hitam-hitam tuh guys. Wih, ternyata ini ada seekor ikan sapu-sapu teman-teman. Ada tiga ekor teman. Kakak gak bakal ngambil ikan sapu-sapu ini teman-teman. Soalnya ikan sapu-sapu ini ikan keras dan juga berduri. Takutnya melukai ikan yang ada di ember kakak guys. Lihat teman, ternyata penghasilan kakak hari ini sungguh banyak sekali teman. Sekarang kakak pamit pulang dulu ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.